Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membahas keunggulan mobil jadul Chevrolet Louvre diesel. Pertama, bahan bakar irit. Mobil Chevrolet Louvre dibekali mesin diesel kapasitas 2000 cc dengan bahan bakar solar sehingga irit banget konsumsi bahan bakarnya, sehingga kita bisa menghemat keuangan kita. Yang kedua, bermesin Isuzu. Kalian tahu sendiri ya kalau Isuzu itu rajanya diesel. Pada tahun 70 sampai tahun 90-an, katanya sih Isuzu kerjasama di bidang otomotif berbagi saham dengan perusahaan Chevrolet, sehingga Isuzu lah yang memasok mesin Chevrolet. Yang ketiga, kaki-kaki kuat. Sering kita jumpai ya mobil Chevrolet dengan melebihi kapasitas muatannya, dan itu juga mobil juga tetap jalan walau dengan muatan yang berat. Yang keempat, spare part mudah. Spare part Chevrolet itu masih banyak kita jumpai di toko-toko spare part mobil, tapi mungkin juga ada yang susah dicari. Tapi tenang aja, komunitas Chevrolet itu sangat besar sehingga kita dapat dengan mudah tukar informasi tentang mobil Chevrolet Louvre. Lima, jarang mogok atau trouble. Chevrolet Louvre dibekali mesin diesel bahan bakar solar. Mesin diesel itu pokok oli dan solar masih terjaga, pasti aman lah. Mungkin kalau mesin nggak nyala bisa jadi cuma masuk angin aja. Enam, perawatan mudah. Beda dengan perawatan dengan mobil bensin ya, yang sangat rumit, ada CDI, koil, busi, dan lain-lain. Mesin diesel itu sangat simpel sekali. CDI, koil, busi itu enggak ada, yang ada cuma busi pemanas. Itu pun kegunaannya cuma buat manasin sebelum mesin dihidupkan. Ya paling kalau macet di jalan cuma masuk angin saja. Tujuh, pajak yang ringan. Chevrolet Louvre dengan kapasitas 2000 cc tahun 70 sampai 90-an itu pajaknya sangat ringan sekali, sekitar 400 ribuan. Gimana teman-teman? Menurut Anda, silahkan kirim komentar ya. Oke teman-teman, itu tadi ya keunggulan mobil jadul Chevrolet Louvre. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.